jangan terlalu ini. Eh kok canaku sobek ya? Kan dari tadi udah sobek itu. Lo gak berasa? Paha lo adem gak berasa dari tadi? Ini emang sobek. Udah hampir 20 menit, pembuluh darahku udah kenceng. Ini Pak emang sobek ya, tapi emang kayak konsepnya gitu. Iya. Emang konsepnya gitu. Iya emang kayak gitu. Udah pernah diulti badang belum? Insomnia Indra Jegal gantungan kunci Demon and Friends. Ada orang mau syuting gak bawa sepatu. Kan biar kalian melihat kakiku yang seksi. Seksi dari mana nih kaki lu kayak Lego. Apa nih? Dah. Udah aku pergi. Kenapa aja. Kamu pakai sendal? Kenapa pakai sendal? Kenapa gak pakai sepatu? Ketinggalan tadi di mobil. Kenapa okay, gak dibawa? Oke, host bahas tema. Bahas gak banget, tapi bohong. Apa sih ini anak? Tuh, copot. Tuh, copot. Apa itu ambilin. Yang copot? Lu yang ngebotin, gue yang suruh ngambilin. Gelang aku. Oh, gelang. Dan hari mantan ini aku nih. Oh ya? Iya. Sul. Wih, Elvi, sombong. Oh. Gelang kayak gini, 10 juta lah nih. Lumayan. Iya. Dari mantanmu kok masih dipakai? Ya kan hadiah, enggak apa-apa. Anak-anak Gen Z tuh zaman sekarang tuh gitu tuh. Semua mahal yang dikasih ke ceweknya. Iya, gelangnya aja mahal. Aku juga kasih dia mahal-mahal. Kamu kasih apaan aja ke dia? Kasih iPad. Hah, iPad? Kasih dompet. Dompet apaan? Kasih skater. Fatu. Aduh. Enggak dong. City surf. Beli di Yayang ya? Apaan tuh? Ada Yayang. Yayang samping Nauti biasanya. Iya. Nauti terus Yayang. Beli di Gauti. Oh Gauti. Gauti. Oh. Enggak lah bohong, terus, Elvi. Beli di Elvi, ya. 15 juta. Pakai uang aku sendiri loh. Keren. Ujung-ujungnya? Putus. Tolong. Ngapain ngasih mahal-mahal? Eh kalau butuh diminta balik enggak? Diminta balik enggak kalau kayak gitu? Enggak. Udah ikhlas aja. Iya dong, kan kita memberi harus ini. Soalnya kalau kamu kasih terus kamu minta lagi pantat tuh bisulan sumpah. Enggak boleh. Enggak ada urusan. Enggak boleh. Enggak ada urusan. Ada. Bisulan itu karena penumpukan protein bukan karena minta barang lagi. Benar. Karena banyak makan telur, bisulan. Iya udah. Ya, ya udah lagi katanya. Lo kalau pacaran bucin enggak sih, Cak? Cak, lo kalau pacaran bucin enggak? Bucin banget. Eh, guys. Apa? Bau enggak sih? Bau apaan sih? Bau amis, Anjay. Gue gak amis. I miss you. Udah dipersiapkan. Tai. Oh, bayem. Bayem. Tapi beneran deh, ngomongannya sekarang bucin-bucin banget. Semua diposting di sosial media. Asli, tapi Pak menurutku kata-kata bucin itu kayaknya Gen Z doang deh. Bapak dulu dengar kata gak bucin? Gak ada, bucin tuh budak cinta kan? Iya. Yang terlalu bucin itu pengertian bucin itu apa? Terlalu romantis dan diekspos ke orang-orang? Iya. Terlalu gak bisa sendirian apa-apa sama pacar gitu ya? Yang kayak lebih memilih pacar daripada teman. Pokoknya segala-segalanya pacar mulu. Oke, Kamu pernah sebucin apa? Bucin sih aku. So aku kalau pacaran, dunia aku tuh pacarku. Oh. Bener kan? Sama kan? Ya, aku tuh unsos. Lagi sama dia. Aku tuh unsos. Jadi kalau aku pacaran, ya udah dunia aku tuh pacarku. Temannya pacarku, jadi temanku, keluarganya aku deket juga. Kalau Bapak pernah sebutin apa? Gua. Iya. Gua. Dari Jakarta Timur ke Bekasi Timur bolak-balik tiap hari itu bucin enggak? Bucin, itu bucin. Halo? Itu Supra gua sampai rontok itu gara-gara. Kurang effort enggak sih mantanku aja dari Surabaya ke Malang loh. Surabaya ke Malang deket. Tapi tiap hari enggak? Seminggu 3 kali. Nah, kalau pacar gua dulu rumahnya di Bekasi Timur, berangkat sekolah H-1 dia. Hari Minggu udah beres-beres dia. Iya, udah beres-beres. Kalau aku pernah sebucin ikut nganterin istriku ini ngetes PNS. Hah?
Lu ikut nganterin? Ikut nganterin dia tes. CPNS. Iya, CPNS dia ngetes aku nungguin gitu. Lolos enggak PNS? Enggak lolos. Aku nungguin gitu di luar. Oh, enak enggak sih kok jadi PNS? Ya enak sih. Mau invite enggak tamunya? Ya lu di invite aja. Kalian penasaran enggak siapa tamunya? Enggak penasaran enggak. Tadi udah ketemu di backstage. Ini Fior. Ayo. Dan tamunya adalah Fior. Fior. Aku tinggi cariin ya. Ini, coba. Cariin bondrek ya, apa puyeng nih gue anak lu ini. Bondrek. Kita sama-sama di e-sport. Aku sama Eca. Iya. Wait. Apaan? Indra, kita ketemu lagi tau. Apaan? Lu jangan ngeledekin jegel pendek. Lu aja gak bisa naik kora-kora. Gaya amat. Duduk, Pior. Aku belum salim lagi ya? Iya, salim. Salim. Jangan dong, aku yang salim. Oh. Kan kamu lebih tua. Aku. Oh, jadi kalau lebih tua salim. Iya. Kita peluk lagi. Ya, aku suka dipeluk gemoy. Duduk, Pior. Jangan, salim. Duduk, Pior. Pior. Mulai ngobrol yuk, ngobrol. Ya, aku mau dipangku aku ya. Pangku. Eca, kamu kelingi ya? Iya banget. Aku juga. Iya, Teh. Aku biasanya suka minta pang. Kamu physical touch ya? Ngapain bangun aku? Aku juga. Iya, aku juga physical touch banget. Yaudah, ayo mulai yuk. Iya. Mulai ya. Eh, ini siapa di sini? Enggak ada. Kosong. Nah, guys, sini lagi boleh. Kamu kan tamunya. Nah. Ini siapa di sini? Enggak ada, kosong. Oh, kosong. Oke. Nah, biar ada isinya nih. Jangan, emang kenapa kalau asli? Ini sepatu dari Jawa. Kok Jawa? Nike. Aku tahu bahasa Jawa. Apa? Wes kan urung. Ana sepatu dari Sunda. Apa? Kang Sogi. Bentar, aku mau bilang. Fior, kamu orang Jawa ya? Aku Jakarta. Masa bukan orang Jawa? Papiku lahir di Cirebon, itu Jawa bukan? Kan. Masa kamu bukan orang Jawa? Apa kenapa, Pak? Keiket. Ya ilah. Keiket. Aduh. Keinjek. Itu kamu injek sendiri. Eh, kok pakai sendal gitu kayak ibu-ibu mau ini, mau ke pesta-pesta gitu loh yang masak di belakang apa-apa. Undangan. Fior ini katanya terkenal bucin, lagi bucin-bucinnya sekarang, baru punya pacar. Yoi. Pacarnya pemain basket. Tingginya berapa, Fior? Pacarmu tingginya berapa? Pacarku? Oh. Ya. 203. Ajay, 203. 2 meter. Banget. Jadi kalau pacarnya berdiri itu berasa di kolam olimpik. Iya, benar. Ya, 2 meter. 2 meter tuh gimana? Apa, Pior? Gimana sih pacarannya? Kayak gini. Panjang berarti. Kayak gini. Apaan? Ya. Apaan itu? Aku kalau diri sama dia begini, aku begini. Oh, ini seketeknya. Tapi Fior itu tinggi, ketemu dia jadi pendek toh. Iya. Biasanya Fior itu tinggi banget. Iya, tahu. Kenapa? Oke, itu sepatu. Kenapa? Pakai sepatu. Kaos kakinya enggak ada tapi. Ya udah enggak apa-apa. Ih, parah banget sih. Pakai. Nih kan kayak bocah lagi mau pamit pergi sekolah sama bapaknya. Pakai sepatu. Ya, pakai ya. Iya, pakai sepatu. Sepatu kamu, Cak? Iya, sepatu. Oh, beli di mana? Di kemarin beli di Paris. Oh, kamu di Paris ya? Oh, belum dijahit. Kenapa? Robek. Guys, aku mau giveaway sandal. Ada yang mau enggak? Jangan ya. Ya udah, nih buat kamu. Enggak usah. Ini dari mantanku juga. Oh ya? Udah taruh. Kenapa ini anak? Tahu. Aneh banget tuh bocah. Gue udah jadi pacarmu. Aku mau disambut dong, please. Welcome, Eca. Tunggu ya, Eca kamu hiperaktif. Biasa aja. Kesibukannya belakangan ini apa?
Adik-adik yang dari perantauan kalau sampai Jakarta jangan nyoba-nyoba obat-obat yang aneh ya. 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 Eh tapi Pior ini terkenal bucin banget sama pacarnya. Iya. Bucin banget. Ngapain yang atas? Lu tuh adik kakak begini. Enggak, itu video yang viral. Video viral. Ya, ada orang ngomongin gitu. Nih. Tahu enggak orang ini ngomong apa? Apa? Orang gini begini ngomong apa tahu enggak? Kamu punya enggak? Kamu punya duit? Kamu punya kuasa. Tahu. Tapi buat gue enggak. Iya. Tahu. Bahas ini dulu boleh enggak? Iya. Sebucin apa Pior sama pacarnya? Kan dengar-dengar kemarin tuh apa sebucin sampai enggak bisa kalau enggak ada dia gitu. Yang ini sebucin apa? Kan baru ya yang ini. Udah berapa bulan sih yang ini? Ini kayaknya belum bucin sih, masih jaim aja. Jaim. Kalian tuh kalau pacaran. Yang dulu Pior sampai mau beli rumah bareng enggak sih dulu? Yang dulu. Oh. Yang red flag. Oke, aku ceritain ya. Boleh diceritain? Jangan. Iya, Pior itu dulu punya pacar bae-bae itu kan. Iya, dulu bae. Dulu bucin banget dia. Mau beli rumah, siangnya nyari rumah. Iya. Malamnya disuruh gojek Gofood. Gimana? Emang kakak tahu ceritanya? Gimana sih ceritanya? Gak tahu. Ini cerita putus sama yang sebelumnya? Iya. Enggak, jangan ntar itu. Nanti rame sebenernya, jangan. Iya, jangan. Yaudah, pokoknya Gofood. Tadi kata lu jangan. Oke, ini kalau misalkan kalian pacaran, diposting di sosial media nih, foto-fotonya, story-storynya, dibikin highlight segala macemnya gitu. Iya. Terus kalau udah putus diletin? Apa di archive-in semuanya? Aku tergantung sih, kalau aku waktu itu sih aku nggak mau. Kamu nggak mau posting? Bukan, kalau dulu kalau putus aku waktu itu hampir nggak mau delete, biarin aja. Terus? Cuman kadang dari kayak misal nanya netizen kok nggak dihapus. Terus? Nanti nggak dapet pacar lagi loh kalau nggak dihapus, terus dikira masih pacaran loh kayak gitu. Jadi ya udah deh aku archive tapi nggak delete sih, archive. Oh, di archive doang. Ya. Kenapa di archive kan? Apa ada kemungkinan balik lagi? Kan kenang-kenangan doang, kenapa sih gak boleh? Iya. Kan, ya kan bisa aja ada orang yang gak mau terlihat, apa gak mau melihat ke belakang kenang-kenangan gitu. Kenang-kenangan aja sih kan, maksudnya sama dia juga itu kayak kenangan buat kita juga kan. Ya kan? Masa? Enggak tah? Oh, iya, benar. Ya kan, ya. Kamu kan serius sama dia dulu. Iya. Dulu serius ya. Tapi rungkat, ente-entean. Ngomongin masalah pacar lagi. Ya. Kalian tahu ada istilah PDA, Public Display of Affection. Ya. Apa itu, Pak? Enggak tahu. Ya peluk-pelukan di muka umum atau bahkan ada yang cium-ciuman. Di mall dia main. Iya, segala macam. Sampai segitunya enggak kalau pacaran? Oh, enggak. Sebucin, bucin tuh gimana yang disebut? Definisi bucin tuh kayak gimana? Itu namanya PDA. Iya. Ya. Visual Public Display Affection. Public Display Affection. Nah istilahnya orang yang mesra-mesraan di tempat umum. Yeah. Nah, Pior gitu nggak sama pacarnya? Iya. Kalau di tempat umum rame malu ya. Di mall? Kalau pelukan malu gitu. Tapi kalau di kafe berdua aja yang lain pada sibuk sendiri, ya nggak apa peluk doang gitu. Atau nyender gini. Kalau aku PDA banget sih, soalnya aku physical touch. Jadi? Suka, aku juga. Iya kayak misalnya suka pegangan. Iya, kayak gini. Dikit-dikit kayak, iya. Iya gini. Iya aku juga. Jangan. Tapi nggak berani kalau. Tapi maksudnya bukan cabul kan, bukan kayak. Iya. Gitu enggak. Kalau itu enggak boleh. Emang enggak boleh? Enggak boleh lah. Oh. Ciuman doang masa enggak boleh? Enggak boleh. Iya, nih. Ini ada apa namanya? Ada tweet soal artikel ya atau ya. Tweet gitu soal Gen Z kalau ngedate apa adanya ini kita lihat. Benar enggak? Coba lihat. Tweet. Oh, kalian main Twitter? Ada, kita ada Twitter. Kita kebetulan punya kuota. Gen Z lebih suka tampil apa adanya saat kencan. Iya apa enggak? Benar apa enggak? Harus dandan banget apa? Aku emang Gen Z ya? Iya. Aku 99.
Boom apa? Kalau di atasnya Gen Z apa ya? Milenial. Enggak Gen Z benar. Boomer. Boomer mah kita-kita nih. Oh. Bukannya Gen Z 2000-an ke atas ya? Gedenya, ya, bukan lahirnya, gedenya. Iya, gedenya. Gedenya? Ya. Eh dijawab nih, kan nih. Mungkin kalian enggak Gen Z, tapi teman-teman kalian kan ada yang ya. Usia segitu. Apakah ya, ya, ya. Apakah gitu apa adanya? Oh, kalau apa adanya? Penampilannya? Iya. Kalau aku selalu pengen tampil cantik depan ya, orang yang aku sayang. Itu. Aku takut mereka ilfeel, anjay. Iya, bener-bener. Udah aku gak pinter. Iya, kelihatan sih. Iya. Makanya. Jadi harus cantik terus lah. At least versi terbaik diri sendiri lah kalau lagi ketemu pasangan. Ya. Kalau kalian nih ya, baby boomer. Kalian kalau malam video call, kalian itu. Kita gak ada video call. Gak ada video call dulu. Dulu kirim SMS gak sih? Oh iya. Ya, kirim foto pun lama. Pakai Opera Mini bukannya Opera. Benar. Oh, Opera Mini. Kalau ke infrared dulu. Ya. Infrared. Ditempelin handphonenya. Buat ngirim. Oh, ditempelin ke? Handphone sama handphone ditempelin. Apa sih? Sebelum ada Bluetooth itu, gue jadi kayak ahli sejarah nih. Sebelum ada Bluetooth itu ada infrared namanya, dikirimnya lewat infrared. Oh my god, ini susah banget di zaman dulu ya. Untung aku hidup zaman dulu. Si anjing dia ngomong susah banget zaman dulu. Iya, ada infrared, ada Bluetooth baru sekarang. Enggak, aku nggak tahu kalau infrared. Baru dikirimnya pakai infrared kan mata gitu. Iya, laser. Iya, teknologi infrared namanya. Yaudah. Ya ini makanya dikasih tahu. Ya, ya. Ya. Terus kalian kalau ngedate biasanya ngapain? Kemana? Nonton, makan, kafe, staycation. Aku biasanya ke kafe-kafe yang daerah Senopati. Keren. Kalau sekarang ya, kalau sekarang. Live music. Mabuk-mabukan. Enggak. Minum-minuman keras. Ya. Enggak. Berjudi. Enggak. Oke, bagus. Enggak ke situ. Positive vibes. Oke. Positive vibes. Gereja bareng enggak sih? Aku pingin banget tau. Iya, gereja aja yuk. Aku kemarin di NDC. Mau, emang kamu punya pacar? Belum. Ya udah bareng aja kita, kemarin rame-rame. Aku udah ngajakin dia Sabtu sih, kalau Minggu dia mau San Mori. Oh, anak motor, motor juga. Iya. Oh, aku lihat di TikTok kamu naik motor. Iya, keciduk terus. Keciduk terus aku. Ya iyalah kalian kaya. Ya kalau naik motor gak apa-apa dong, biasa. Iya kenapa emang? Ya kita hidup dari dulu naik motor. Papiku gak bolehin. Oh, papi, boleh. Papi kamu nggak boleh naik motor. Takut, papiku saya pernah jatuh dari motor, jadi terus? Dia takut aku jatuh. Kamunya jatuh dari motor. Jadi kalau aku sekarang ini ngedate gitu, dia kan anak rantau ya, di sini dia nggak ada mobil, jadi dia nganterin aku naik mobil online gitu. Oh. Iya. Jadi nggak boleh San Mori lagi? Itu aku nggak izin. Ya. Tapi keciduk paparazzi. Hmm. Tapi nggak marah sih. Itu kamu awkward banget sih, kamu kayak pegangin kayak. Aku takut tau nih. Motor apa sih? Mac Harley? Z. Jupiter Z. Jupiter Z. Jupiter. Iya. Bukan Jupiter, yang merek Jepang. Z. Oh merek Jepang, Uchida. Kawasaki. Digitech. Apa? Merek Jepang apa ya? Kawasaki. Oh Kawasaki. Oh Z. ZX. Oh iya. ZX 1000. ZX6R. ZX6R, ya, ya. Warnanya hijau. Iya, warna hijau. Kan nungging gini, ZX6R. Iya, pegel. Tapi aku peluk gini kan. Oh iya benar. Jadi gak pegel. Kalo... Dia modus gak sih kalau ada kayak ini apa, gundukan kayak curi-curi. Gak, dia pelan-pelan. Kalau kayak gitu. Kita apa sih? Bocah asik sendiri. Apa? Juduk-juduk itu apa? Tapi jujur aku pengen banget dibawa San Mori. Iya, seru banget tau. Kayak bawa poster. Eh, kamu pengen dibawa San Mori? Ini hubungin Pak Dindro, mau gak? Ah, mau Pak Dindro. Jangan. Pak Dindro, siapa tuh? Udah tua. San Mori. Pak Indro itu Dono Casino Indro. Iya udah. He's a legend, makanya. Legend. Oh iya. Yeah. Ya. Botak. Oh tahu yang ada ini di sini. Iya. Yeah. Itu Onci kita di Sumo. Kalau yang ini tuh ini. Wih, yang apa? Ini. Apa? Siapa namanya Pepita yang di Pepita Paketa. Kamu tahu enggak yang di kepang-kepang ininya? Pepi. Oh, percussion dia. Percussion, benar. Enggak, dia lo ini review makanan. Iya, dulunya percussion, basicnya. Iya. Anjing ada bodrek kasih ah. Sabar. Eh, sini duduk. Ya, duduk nih, kita lihat artikel lagi, Gil. Ya, artikel ini ada rame nih bulan lalu di sosmed nih. Talkbot. Wow, talkbot. Belum. Ramai di kalangan anak Gen Z.
princess treatment. Oh iya. Pacarnya jomblo, mending gak usah, yang jomblo mending gak usah nonton. Menurut kalian ini treatment-treatment kayak gini, dibukain pintu, dipakein sepatu. Sepatu, dicium ketika nyetir, tangannya iya. Pegangan terus. Iya, itu romantis apa berlebihan? Menurut aku, ayo ngobrol, ayo ngobrol. Dari tadi tujuan kita kesini ngobrol. Jadi menurut aku kalau princess treatment tuh perlu, kayak misalnya bukain pintu, segala tuh kayak perlu gak sih? Kayak jadi kayak... Iya gemoy ya. Iya gemoy. Tapi aku... kalau dia bukain aku pintu biasa gitu. Bukain pintu mobil. Tapi aku enggak terlalu suka cowok yang terlalu begini banget. Terlalu begini tuh gimana? Begini banget apa? Ayo lanjut. Okay. Tadi apa pertanyaannya? Nih, maksudnya kamu gak mau terlalu yang nyembah banget gitu, yang terlalu cengeng gimana gitu. Menye-menye. Kan ada beberapa tipe cowok ya, ada yang cowoknya itu yang lebih nurut ke ceweknya sama lebih dominan. Nah kalau aku pribadi lebih suka cowok dominan soalnya aku nurut orangnya. Dia bisa ngarahin aku, lebih suka yang kayak gitu. Tapi okay. Kalau yang treatment kayak gitu, yang kayak bukain pintu, terus pegangan tangan terus. Bawain tas. Ih gemoy. Ini kita ada kuis, berapa kali dia ngomong gemoy di episode ini? Pusing. Gemoy. Kalau kayak gitu ya, bagus-bagus sih. Tapi jangan berlebihan aja, ya kan? Jangan terlalu ini. Kok celana aku sobek ya? Kan dari tadi udah sobek itu. Lo gak berasa. Bahan lo adem gak berasa dari tadi. Ini emang sobek. Udah hampir 20 menit, pembuluh darahku udah kenceng. Ini Pak emang sobek ya, tapi... Emang konsepnya gitu. Iya. Emang konsepnya gitu. Iya emang kayak gitu sih. Udah pernah di ulti badang, belum? Kakak main Mobile Legend. Tai. Cepet banget kok udah closing. Lo kok closing? Udah dulu. Closing. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Masih mau ngobrol. Ya ngobrol aja nanti. Kita kan masih ada 3 tamu lagi. Gimana MPL nanti? Allah, kamu datang gak? Nonton. Aku jangan nonton. Ketemu ya. Iya. Aku tapi ada jadwalnya, yang nentuin jadwalnya dari timnya gitu. Aku datang, nanti aku datang Jakarta 22.